Penganjuran kursus kejurulatihan bola sepak mampu menjadi pencetus ke arah menggalakkan pembangunan sukan berkenaan di negeri ini. Pengerusi Kejurulatihan Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA, Henry Saimpon berkata, menerusi kursus itu, ia mampu melahirkan jurulatih berkelayakan dan seterusnya membantu membangunkan sukan bola sepak. Kursus tersebut merupakan salah satu hala tuju pembangunan yang direncanakan Presiden SAFA Datuk Seri Bong Mokhtar Radin. Ilmu yang diperolehi menerusi kursus ini membolehkan jurulatih tersebut melatih serta melahirkan bakat baharu dan pemain terbaik untuk generasi akan datang. Kursus selama 5 hari yang dikendalikan Ketua Jurulatih Bimbingan Omar Maya Ahmad itu disertai oleh seramai 24 jurulatih dari seluruh Sabah. Semoga usaha ini akan memantapkan dan meningkatkan sukan bola sepak Sabah di masa hadapan. Haji Cik, alam mana?